aqui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tutor Online. Kita akan melanjutkan pembahasan dari UTPK kita ya. Sekarang sudah masuk ke soal nomor 18. Materinya turunan. Perhatikan soal berikut ya. Diberikan fungsi f dan g dengan gx sama dengan fx kuadrat plus 2. Jika diketahui bahwa g aksen 1, maksudnya turunan dari g ya, sama dengan 8, maka f aksen 3 atau turunan f ya, untuk x sama dengan 3 sama dengan berapa? Oke, turunan kan seperti ini ya. D gx per dx. Nah, ini turunan dari gx. Nah, bagaimana dengan turunan dari fx kuadrat plus 2 ini? Berarti menjadi d fx kuadrat plus 2. Ini jangan langsung dx ya, tapi aturan rantai. Berarti per d x kuadrat plus 2. Ini baru dikalikan dengan d x kuadrat plus 2 dibagi dx. Jadi kita gunakan prinsip ini untuk mengerjakan soal ini ya. Dgx per dx adalah turunan ya. G aksen x seperti ini. Ini juga turunannya. Dikalikan dengan turunan dari ini adalah 2x. Nah, seperti ini. Kemudian kita gantikan x-nya dengan 1. Sehingga diperoleh g aksen 1 sama dengan f aksen 1 kuadrat tambah 2. Berarti 3 ya. Seperti ini. Kalikan 2 kali 1. G aksen 1 siapa? 8 ini ya. Ini f aksen 3 kalikan 2. Berarti f aksen 3 ini sama dengan apa? 8 bagi 2 ya. Atau 4. Jawabannya mana? Yang ini. Nomor 19 sekarang. Diberikan fungsi f dan g dengan gx sama dengan fx pangkat 3 ditambah 2x. Jika diketahui bahwa g aksen 0 sama dengan 10, maka carilah f aksen 0. Ini hampir mirip dengan soal sebelumnya ya. Kita pakai aturan rantai juga. Berarti dgx per dx sama dengan d fx pangkat 3 plus 2x per ya, d x pangkat 3 plus 2x kalikan dengan d x pangkat 3 plus 2x dibagi dx. Dgx per dx adalah g aksen x ya. Yang ini adalah f aksen x kalikan turunan dari ini. Berarti apa ini? 3 x kuadrat ya, pangkatnya kalikan dengan koefisien, kemudian kurangkan dengan 1 ya, sehingga 3 x kuadrat ditambah dengan 2, ini dikurung. Nah, seperti ini. Sekarang gantikan x nya dengan 0 ya, sehingga diperoleh g aksen 0 sama dengan f aksen 0 kali 3 kali 0 kuadrat ditambah 2. G aksen 0 adalah 10. F aksen 0 belum tahu. Yang ini 3 kali 0, 0 tambah 2. Berarti 2 ya. Artinya F aksen 0 sama dengan 10 bagi 2. Atau 5. Yang ini ya. Seperti itu. Nomor berikutnya, nomor 20. Ini operasi aljabar ya. Diketahui suatu operasi tertentu, ini aturannya. P, A bintang B bintang C bintang D sama dengan A kurangi D tambah 2B tambah C ya. Ini peraturan operasinya. Maka nilai dari P3 bintang negatif 2 bintang 1 bintang 4. Kita tentukan ya A, B, C, D-nya dulu. Berarti ini A, ini B, ini C, ini D.
kita masukkan ke rumus ini, berarti sama dengan A kurangi D, 3 kurangi 4 tambah 2B, tambahkan 2 kali negatif 2, tambah C, berarti tambah 1, kemudian dihitung 3 kurangi 4, negatif 1, 2 kali negatif 2, negatif 4, tambah 1, ini sama ini coret saja, ketemunya negatif 4 ya. Jawabannya ada nggak? Yang C ya. Oke, seperti itu. Gampang ya? Nomor 21. Diketahui X tidak sama dengan 2, X tidak sama dengan negatif 3. Maka hasil kali dari ini kali ini ya, sama dengan berapa? Coba kita kalikan sekarang. 9 min X kuadrat dibagi 2 min 2X. Dikali 2x min 2 dibagi x plus 3. Sebelum mengalikan, yang ini kita faktorkan dulu ya, biar lebih mudah. Coba lihat ini, faktornya apa nih kira-kira? 3 min x kali 3 plus x. Pakai rumus apa? Rumus ini kalau lupa ya. A kuadrat kurangi B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B ya. Ini kan 3 kuadrat ya, berarti A nya 3, B nya X ya, A min B, A plus B, seperti itu. Dibagi, perhatikan ini ada 2X min 2, ini ada 2 min 2X ya. Oke, ini sementara biarkan saja yang menyebut 2 min 2X. Yang sebelah sini sekarang kita akan jadikan mirip dengan ini, sehingga ini berubah menjadi negatif, perhatikan ini, min 2x plus 2, perhatikan ya, negatif kan positif, negatif kali positif jadi negatif. Oke, dibagi dengan x plus 3. Coba perhatikan bentuk ini, min 2x plus 2 kan sama dengan 2 min 2x ya, sama saja ini ya, ini saya coret, nah hasilnya berarti min 1 kan ya, 3 plus x sama dengan x plus 3, coret juga, nah seperti ini, sehingga hasilnya adalah 3 min x dikalikan min 1, hasilnya berarti 3 kali min 1 min 3 min x kali min 1 plus x. Iya, seperti ini ada nggak? Yang C ya. Oke, sementara cukup ya 4 soal ini, karena nanti soal berikutnya sudah ganti materi. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.